Informasi hilang kontaknya pesawat Lion Air dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Depati Amir Pangkal Pinang membuat keluarga penumpang pesawat mendatangi posko terpadu yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka mencari informasi tentang nasib keluarganya. Pemirsa, posko terpadu yang didirikan di Bandara Soekarno-Hatta Senin pagi didatangi keluarga penumpang pesawat Lion Air JT610 tujuan Pangkal Pinang. Mereka datang untuk mencari informasi terkait keberadaan pesawat yang ditumpangi keluarganya. Rencananya, siang ini pihak Lion akan memberikan penjelasan terakhir tentang kondisi terbaru di posko terpadu Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu, sejumlah petugas keamanan melakukan penjagaan di sekitar posko terpadu.